kita melihat perkembangan politik dari selepas merdeka sampailah sekarang ini. Kita lihat politik yang berasaskan perkauman semata-mata, dia laku satu ketika dahulu, terutama sebelum peristiwa 13 Mei. Kemudian politik perkauman itu menjadi reda bila tertubuhnya Barisan Nasional. Racial issue agak reda. Kemudian sampailah kepada bersatunya ataupun coalition antara parti PAS dengan parti DAP pada tahun 2008. Isu perkauman menjadi reda. Semua bercakap soal pembangunan, soal nak membangunkan rakyat melawan rasuah dan penyelewengan. Sampailah kepada 2018, isu perkauman ini reda dan ianya nampak kepada rakyat ke arah lebih bersatu untuk menunaikan atau menuntut hak-hak mereka sebagai rakyat, dan pemimpin pula bertanggungjawab menunaikan apa yang mereka janjikan kepada rakyat. Hadirin sekalian, menjelang pilihan raya 2022, politik perkauman muncul semula. Kali ini lebih hebat lagi. Soal kononnya Islam terancam, kononnya orang Melayu akan tergadai hidup mereka di negara mereka sendiri, dimainkan secara besar-besaran seperti sebelum tahun 1969. Oleh itu, politik perkauman ini menjadi subur terutama kepada anak-anak muda Melayu yang baru terlibat sebagai pengundi pertama bila 18 tahun diizinkan untuk mengundi. Racial dan religious issue ini dimainkan dan memang mendapat sambutan. Saya yakin sambutan ini hanya sementara, yaitu satu gelombang yang ditiupkan. Hal perkauman ini dia adalah satu gelombang sementara kerana asas ini tidak boleh bertahan lama. Ianya boleh memerangkap rakyat satu ketika, yaitu ancaman terhadap orang Melayu, DAP komunis dan juga Islam terancam. Ini semua slogan dan dapat merangkap rakyat buat sementara, terutama di kawasan majoriti orang Islam seperti di Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis. Saya yakin gelombang hijau ini tak dapat melintasi sempadan negeri Johor, insya-Allah. Tak dapat. Karena rakyat Johor dia sudah melihat pembangunan yang hebat di sini, dengan memang bukan lagi kita kata selesai 100%, tapi pembangunannya berjalan dengan baik untuk faedah rakyat. Takkanlah kita nak melihat negeri itu asalkan kononnya Islam selamat, minum air keruh pun tak apa, minum air karat pun tak apa, asalkan Islam selamat, kata mereka. Kemudian bila kita menang 2 kerusi di Kelantan, ha, ini puak anti-Islam menang, puak yang tolak Islam. Bila undi kita, kita menang, puak anti-Islam. Mereka menang, puak pro-Islam. Politik ini dia hidup sementara, dia tidak boleh kekal lama sebab perkembangan minda rakyat. Dan saya melihat anak-anak muda tadi di simpang jeram turun begitu ramai menyokong calon kita daripada Pakatan Harapan dan daripada Kerajaan Perpaduan. Oleh itu arus ini akan arus yang dikatakan Islam terancam, kedaulatan Melayu dan sebagainya, ini hanyalah sementara. Dan benteng yang paling hebat untuk menterjemahkan Kerajaan Perpaduan ini
ialah rakyat negeri Johor. Sebab itulah saya yakin pada 9 hari bulan nanti calon kita saudara Syuhaizan Kayat akan menang dengan bergaya mewakili parlimen pulai ini. Dan kita akan capai 2/3 majoriti. Ada perkara yang perlu, kita akan pindah perlembagaan. Kalau tak perlu, tak pindah. Perlu untuk kepentingan rakyat, kita perlu 2/3 majoriti.